الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala <Kristian bijak> muslim rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Hal yumkinu ru'yatullah subhanahu wa ta'ala bil basari soalannya. Hal tumkinu ru'yatullah subhanahu wa ta'ala bil basari? Apakah mungkin melihat Allah subhanahu wa ta'ala bil basari dengan mata kepala? Bisa enggak ngelihat Allah dengan mata kepala kita? Itu pertanyaannya. Allah ini kan maujud Allah ini ada. Bisa enggak kita ngelihat Allah? Hah. Jawaban jawabannya Rukyatullah ta'ala bil mumkinatun aqlan. melihat Allah taala dengan mata kepala mungkin bisa akalan secara akal. Jadi akal kita dapat menerima melihat Allah bisa dengan mata kepala. Tapi wa waqi'atun fil jannati lil mukminin naqlan itu ngelihat Allah taala dengan mata kepala kita dan akal menerima dapat melihat mata kepala kita melihat Allah waqiatun terjadi fil jannati di surga jadi bukan di dunia terjadinya di surga untuk siapa lil untuk orang-orang mukmin naqlan berdasarkan naqalan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan juga keterangan-keterangan hadis-hadis fa inna Allah ta'ala mawjudun kenapa karena sesungguhnya Allah taala itu mawjud Allah ada wa kullu mawjudin yumkinu ru'yatuhu dan setiap yang mawjud itu mungkin dapat sekali mungkin sekali melihatnya. Karena Allah ini mawujud. Kalau ta Allah Taala Allah Taala berfirman ujuhu yawma idin nadiratun ila Rabbiha nauziratun wajah-wajah ketika itu berseri-seri wajah-wajah orang-orang mukmin ketika itu berseri-seri ila Rabbiha nauziratun kepada Tuhannya dapat melihat. Jadi nanti kita semua bahkan melihat dan melihat Allah itu penuh dengan kenikmatan. Lihat kita ada enggak kita pernah di dunia ngelihat sesuatu nikmat? Melihat kita memak ke puncak, melihat pemandangan alam yang begitu indah. Senang enggak kita? Senang. Melihat air terjun yang begitu indah keluar dia bahkan unik keluar dari atasnya, di atas air naik atas berarti itu dia turun lihat bunga-bunga harum semerbak lihat hewan yang unik-unik senang gak mata kita memandang senang lihat hewan senang lihat pohon senang bahkan lihat makhluknya Allah yang paling mulia yaitu manusia ngelihat perempuan ngelihat laki-laki senang laki-laki ngelihat perempuan seneng bahkan timbul cinta bahkan timbul asmara saking apanya saking senengnya saking cintanya itu yang diciptakan itu ciptaan Allah kita begitu senang, begitu cinta, begitu demen, apalagi kalau ngelihat yang mencipta. Apalagi kita ngelihat sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah pasti nikmat. Jadi nanti seneng ngelihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senengnya banget. Ujuhu <muto> yauma izin nadira ila rabbiha nazira muka-muka <psikologi yang berdiri> orang-orang mukmin ketika itu dalam keadaan berseri-seri ila rabbiha naziratun kepada Tuhannya dia dapat melihat fayarawna ubil absari maka mereka dapat melihat Allah dengan mata-mata kepalanya bi ghairi kaifin dengan tanpa tata cara bagaimana caranya pokoknya Allah dapat melihat ya, pokoknya Allah dapat dilihat oleh manusia bagaimana caranya pokoknya kita bisa melihat Allah dengan mata kepala kita yaumil qiyamati pada hari kiamat kelak nanti wa yujabunhul kafiruna dan dihijab daripada melihat Allah melihat Allah ya dihijab daripada melihat Allah akan orang-orang kafir ziyadatan la'un fil hasrati wan nadamati ya karena untuk menambah ya kesedihan ya dan penyesalan bagi mereka ya. jadi apa makin sedih aja orang dikasih jaga agak kan begitu ya, kayak kita ya. umpama kita nggak dikasih apa sesuatu di sini oh yang lain dikasih sedih nggak kira-kira kita sedih nanti orang kafir digituin, orang kafir nggak boleh orang mukmin boleh makin sedih aja dah. udah masuk neraka sedih Jadi, nanti yang masuk surga cuma Islam doang. Iya, cuma Islam doang yang lain neraka. Neraka itu yang namanya tauhid, bukan semuanya masuk surga. Bukan, yang masuk surga cuma Islam yang lain neraka. Allah wa alamizam.